Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Keadilan Mengaji, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana pada episod kali ini tajuk yang akan kita membincangkan iaitu hadis yang berkaitan dengan proses kejadian manusia dan bagaimana nasib seseorang manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa pada hari ini juga kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan insya-Allah Al-Fadil Ustaz akan menghuraikan hadis yang keempat ini untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin melihat ataupun ingin bertanya kepada Ustaz berkaitan dengan hadis. Hadis ni yang diceritakan dalam hadis Arba'in Nawawi ini ialah proses kejadian manusia dan bagaimana setiap manusia ni telah ditentukan nasibnya. Dan hadis yang diceritakan ini adalah hadis yang agak panjang untuk kita membacanya. Namun bagi soalan yang pertama ni Ustaz, iaitu bagaimana ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan melalui dengan proses kejadian manusia, kemudian diselangi dengan nasib ataupun rezeki, ajal, amalan, kebahagiaan dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita sentiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat dan kurnian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Keduanya, kita ucap terima kasih banyak kepada moderator dan juga program Keadilan Mengaji kerana berkaitan dengan tanwir ataupun pencerahan tentang kepentingan ilmu, khususnya ilmu yang kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada kali ini sebagaimana yang disebut tadi, kita bincang hadis yang keempat daripada kitab Imam Nawawi, hadis 40. Hadis yang agak panjang tapi bagus juga untuk keberkatan kita baca dulu. Kemudian kita bagi makna secara umum, kemudian kita masuk pada tajuk. Hadis ni disebut inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfata thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة fayadkhuluha. Maknanya secara ringkas, secara umum, Nabi nak cerita kepada kita tentang asasnya proses kejadian kita manusia. Dia melalui proses 40 hari dalam perut ibu kita sebagai dipanggil nutfah, titisan air mani. Kemudian 40 hari kedua dipanggil mudghah, iaitu bertukar proses kita kepada seketul, segumpal darah. Kemudian proses selepas 40 hari ketiga, daripada nutfah kepada alaqah, alaqah segumpal darah, kemudian mudghah seketul daging. Selepas pada tu, selepas 120 hari, marilah malaikat untuk tiup ruh seseorang tu, kemudian
Allah Ta'ala dah tulis setiap daripada kita semua. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Satunya, dia berkait dengan keimanan kita, khususnya yang berkaitan dengan iman kita terhadap qada dan qadar, dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap daripada kita apabila Allah Ta'ala beri ruang untuk kita hidup. Selepas 120 hari, Allah Ta'ala dah tentukan setiap daripada kita sama ada rezeki dia, ajal kehidupan dan kematian dia, amalan-amalan dia semasa dia hidup atas dunia ini, dan kesudahan dia, syaqiyun atau sa'idun, sama ada berakhir dengan azab daripada Allah ataupun nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada hadis ni sebenarnya kita boleh ambil banyak pengajaran sebenarnya. Antaranya adalah kehidupan ini bertahap, daripada tak ada kepada ada, dan macam mana Allah Ta'ala dengan kesempurnaan penciptaan dia, ciptaan yang maha agung, menuntut kepada kita untuk sama ada kita sebut tadabbur ataupun untuk kita kaji, untuk kita hayati, meneliti makna hadis ini, supaya kita boleh merasai betapa ciptaan Allah ini maha agung dan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan gambaran kehidupan ini, dia melalui proses. Sebagaimana Allah Ta'ala nak cipta kita melalui proses-proses, begitu juga kehidupan kita atas dunia ini, semenjak kita dilahir sampai kita besar, akhir balik, dan sampai kita melalui tahap kematangan, dan kebiasaannya melalui proses umur senja sampai kita meninggal dunia, kemudian akan dibangkit, kemudian kesudahan kita akan diadili. Semua itu sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW tentang kehidupan ini. Dia berkait dengan proses. Ertinya, apabila kita hidup atas dunia ini, untuk kita capai sesuatu perkara, dia memang melalui proses. Kalau kita nak dapat kefahaman, dapat ilmu, kita tak dapat dalam tempoh sehari, sebulan, setahun. Dia melalui proses. Kita nak berjaya dalam kehidupan ini juga, kita melalui proses. Dan proses dalam kehidupan itu sebenarnya ada masa kita melalui proses yang kita suka, dan ada masa kita melalui proses yang menuntut kepada kita tentang kesabaran, tentang kesungguhan dalam kehidupan kita, dan dia tidak boleh lari daripada sentiasa berdoa kepada Allah, dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah SWT. Ertinya, khulasah daripada persoalan itu yang dijawab dalam bentuk yang umum, hadis ini menuntut kepada kita tentang keimanan, tentang keyakinan kita, termasuk tentang unsur qada dan qadar, yang mana Allah Ta'ala dengan kesempurnaan penciptaan dia tu, sebenarnya kalau kita fikir, sudah lengkap yang Allah Ta'ala cipta kita. Sebelum kita dilahir, Allah Ta'ala dah tentukan rezeki kita. Allah Ta'ala dah tentukan kerja buat kita. Allah Ta'ala dah tentukan baik buruk kita. Allah Ta'ala dah tentukan ajal kita. Cuma menuntut ilmu untuk kita faham, kita hayati dan kita imani sepenuh. Jadi bila mana orang cakap berkenaan dengan iaitu nasib telah ditentukan dan sebagainya, kan? Kita selalu dengar orang kan cakap ajal, maut, jodoh, segala je telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan mungkin daripada hadis ini juga telah menceritakan dan menjelaskan bagaimana proses kejadian yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz, dan perkara itu sebenarnya bertepatan dengan hadis yang mana yang telah disusun oleh Imam Nawawi ini
dan kena dengan kehidupan seharian kita. Cuma mungkin Ustaz boleh tambah sedikit lagi Ustaz. Bagaimana untuk kita nak faham, iaitu bila kita orang bercakap berkenaan dengan hadis nasib baik dan buruk ini, dan apakah perkara ini boleh diubah ataupun ditetapkan terus? Ya. Yeah, yeah. Okey, baik. Dia termasuk dalam iman kita terhadap qada dan qadar. Sebahagian ulama, untuk kita faham apa maksud qada dan qadar, sebahagian ulama dia sebut makna sama. Sama. Sama bila sebut qada dan qadar, makna sama. Ada juga yang sebut qada ni ketentuan yang azali secara umum, secara keseluruhannya, yang disebut bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Yeah. Itu qada secara keseluruhan. Adapun qadar ni apa yang berlaku dalam kehidupan kita, contohnya seharian dalam kehidupan kita, sama ada seharian ke, mingguan ke, bulanan ke, tahunan ke. Contoh yang paling mudah, kita tengok macam sesebuah kerajaan, apabila dia mari akhir tahun, tentu dia akan bentai bajet. Yeah. Bentai bajet. Belanjawan tu, contoh sekarang ni 2023. Dia bentai di bulan 10, bulan 11. Bajet itu dibentai untuk tahun 2024. Baik. Baik. Pembentangan bajet tu, itu qada. Anggaran belanjawan tahunan untuk tahun hadapan. Baik. Telah ditentukan. Pelaksanaan itu qada. Pelaksanaan untuk tahun depan. Jadi untuk mudah kita faham, kalau kita nak bezakan antara qada dan qadar Allah Ta'ala. Tapi secara mudah untuk kita faham, lebih mudah kita kata qada dan qada sama. Baik. Makna sama. Ketentuan daripada Allah SWT. Baik. Kalau telah ditentukan, contohnya seseorang itu telah ditentukan kesudahan dia di akhirat kelak. Jadi, apa guna dia usaha, contohnya. Baik, baik, baik. Lepas tu, ada yang tanya, adakah semua qada dan qada ini tidak boleh diubah? Ulama sebut, apabila sebut qada, dia ada dua bahagian asas. Satu dia panggil mubram, satu dia panggil muallak. Kalau mubram ni memang yang tetap tadilah, yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, yang tetap. Ada satu lagi yang dipanggil muallak, yang tergantung. Tergantung ini sebenarnya Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita untuk sentiasa ta'aluk kita dengan Allah SWT. Berharap kepada Allah SWT. Dalam setiap urusan kehidupan kita ada unsur ikhtiar. Ada unsur doa. Ada unsur tawakal. Ada unsur yang kita panggil al-khawf wal-raja. Baik, baik. Rasa takut dan rasa mengharap. Ertinya sebahagian daripada kehidupan kita ini, kita boleh ubah dengan masyiah dan keizinan daripada Allah SWT. Antaranya dengan kita berdoa. Sebab itulah kita digalakkan supaya sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Doa supaya kita ditambahkan umur untuk kita melakukan amalan kebaikan. Doa supaya kita dianugerahkan suami ataupun isteri yang soleh, yang solehah. Doa supaya kita diberi ilmu dan kefahaman. Doa supaya kehidupan kita ni sentiasa ke arah yang lebih baik. Baik, baik. Itu. Jadi, alhamdulillah apa yang telah dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah kita akan lagi membahaskan ataupun membincangkan berkaitan dengan hadis yang keempat yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi, kita berehat sebentar, kita jumpa selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam episod kat dalam mengaji, yang mana kita mengupas berkaitan dengan hadis yang keempat yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah menceritakan tentang bagaimana proses kejadian manusia, terdapatnya hari-hari selama 40 hari proses bermula dengan setitis air mani, kemudian berlakunya proses kejadian manusia, dan di situ jugalah Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki, amal, ajal, jodoh dan sebagainya kepada seseorang manusia ini. Dan akhir sekali Al-Fadhil Ustaz ada menyentuh berkaitan dengan qada dan qadar, dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan qada dan qadar ini, kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa setengah orang dia selalu mengungkapkan kita perlu berubah daripada takdir, ataupun kita mesti berubah daripada daripada apa yang telah ditetapkan oleh kita. Namun demikian, Allah Ta'ala ini memberikan yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz ini, kita kena memahami dan berterusan untuk ikhtiar untuk bagaimana kita nak menjadi kebaikan, menjadi lebih baik dan bertambah baik. Jadi untuk itu Ustaz, dalam konsep qada dan qadar ini, saya nak tanya yang secara lebih mendalam untuk kita faham bagaimana konsep ini di yang perlu kita amalkan ataupun kita terapkan agar kita memahami bahawa setiap kejadian yang berlaku ini semuanya adalah daripada Allah SWT, dan kita sendiri apabila menerima sesuatu nasib ataupun sesuatu perkara yang berlaku ke atas diri kita, kita sentiasa dalam keadaan meredai. Mungkin Ustaz boleh tambah sikit berkaitan dengan itu yang kita sebut tadi. Kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, antara perkara penting yang perlu kita yakini dan kita imani adalah iman kepada qada dan qadar, yang berkaitan dengan semuanya adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebenarnya antara hikmah besar apabila kita beriman dengan qada dan qadar, sebenarnya kefahaman penghayatannya, kita bergantung sepenuh kepada kebaikan yang ditentukan oleh Allah SWT. Pergantungan kita adalah sepenuh sebagaimana kita sentiasa ula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hikmah Allah Ta'ala di dalam qada ni, Allah Ta'ala tidak bagi tahu kepada kita. Macam contohnya rezeki, kita tidak tahu banyak mana. Ajal kita tidak tahu bila dan di mana, macam mana. Amal kita atas dunia, hatta kita sekarang pun, kadang-kadang kita mungkin di sudut kerja, kita bercita-cita contohnya. Ada nak jadi askar, ada jadi polis. Baik. Tapi kita jadi pegawai kerajaan, kita jadi ahli korporat contohnya. Dan kesudahan kita macam mana, kita pun tak tahu. Jadi kesudahan yang kita tidak tahulah menuntut kita dalam Islam adalah kita kena husnuzan, antaranya kena bersangka baik dengan Allah SWT. Allah Ta'ala nak kepada kita supaya kita ni sentiasa minta dengan Allah SWT. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta dengan Allah, minta tolong apa pun dengan Allah Subhanahu Taala, termasuk di sudut qada dan qadar, kesudahan kita. Tentulah kita semua kita kena yakini macam-macam mana keadaan kita atas dunia ni, kesudahan kita hanya dua tempat je. Sama ada kita berada di tempat yang sentiasa mendapat azab murka daripada Allah, ataupun kita mendapat nikmat syurga daripada Allah. Tentulah kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, akhirnya kita nak maghfirah, rahmat dan nikmat syurga daripada Allah SWT. Itu yang menuntut kepada kita supaya sentiasa berusaha. Berusaha antaranya dengan kita tambah ilmu dan kefahaman. Usaha antaranya sesuai dengan pertambahan umur kita, biarlah bertambah kematangan kita. Tanda kematangan kita adalah apa sahaja yang kita buat, kita fikir tentang masa depan. Jadi masa depan ni kita kata mungkin tahun hadapan, 10 tahun akan datang,
waktu tua kita ataupun selepas kematian kita. Itu pun kita fikir tentang masa depan, menggambarkan kematangan kita. Kesan daripada situlah, daripada masa ke semasa kita tambah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan. Dalam masa sama kita usaha untuk kurangkan dan sebolehnya minimalkan amalan-amalan keburukan yang beri kesan negatif kepada kita dan masa masa depan kita. Baik. Itu yang kita sebut qada tadi, ada yang mubram, ada yang muallak. Yang muallak contohnya ayat Quran, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maknanya sesaat pun tidak bertambah, tidak berkurang apabila tiba ajal seseorang tu. Ya. Itu Allah Ta'ala dah tentukan di semenjak di Lauh Mahfuz dia. Cuma kita tidak tahu. Kita tidak tahulah pentingnya doa yang berterusan. Begitu juga contohnya ayat, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah Ta'ala nak tentukan sesuatu, hukuman contohnya, hukuman yang buruk pada seseorang, pada satu kaum contohnya, fala maraddalah. Tak ada satu kuasa yang mampu menolaknya. Ini yang kita sebut qada yang mubram. Adapun ada juga qada yang kita panggil muallak. Contohnya ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Di sini ulama dia hurai ayat ni menggambarkan qada tu ada yang mubram, ada yang muallak, yang tergantung. Yang tergantung maknanya Allah Ta'ala beri ruang kepada kita untuk menentukan masa depan kita. Sebab dunia ni dia dar amal, kita kata. Baik. Tempat kita buat kerja, kita kena ikhtiar. Mengikut apa yang kita minat, apa yang kita inginkan, cuma akhirnya kita yang menanggung kesudahannya, menanggung akibatnya. Jadi ayat tadi sebut, yamhullah ma yasha'. Allah Ta'ala apabila dia nak hapuskan suatu benda dengan iradah dia, dengan masyiah dia, dengan kehendak dia. Wa yuthbit, kalau dia nak kekalkan, nak tetapkan, itu pun kuasa sepenuh daripada Allah. Daripada ayat ini difahami ketentuan daripada Allah, ada ruang yang Allah Ta'ala beri untuk kita usaha. Boleh macam contohnya pilihan untuk kita ada ilmu ataupun tidak ada ilmu. Kita ikhtiar. Pilihan untuk kita pilih pasangan hidup kita yang baik ataupun yang tidak baik. Pilihan daripada kita. Kita belum kahwin, kita nak. Jadi kita kena ikhtiar. Kita kena usaha. Ketentuan tu Allah Ta'ala dah tentu, tetapi ikhtiar daripada kita. Itu yang perlu kita fahami. Baik. Terima kasih Ustaz atas penerangan berkaitan dengan qada dan qadar. Yang mana ya kita sebagai manusia, yang pasti adalah kita perlu meletakkan keredaan kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita perlu menerimanya dengan penuh hati yang terbuka. Kerana ada orang yang kadang-kadang ni Ustaz, dia tidak dapat menerima apa yang berlaku. Dan bila dia mengimpikan sesuatu perkara untuk melakukan perkara ini sebagai yang terbaik, tetapi tidak mencapai target, dan akhirnya dia kecewa. Misal seorang lelaki bila dia ingin berkahwin dengan seorang wanita, bila ditolak pinangannya, dia kecewa dan malah sehingga membawa kepada masalah seperti kesihatan mental. Dia tak dapat nak menerima apakah ini bukan jodohnya, apakah kenapa begini Allah Ta'ala tetapkan padanya. Namun demikian, apa yang diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, kita dapat faham bahawa setiap perkara yang berlaku ini perlulah dengan ikhtiar yang baik, dan kita perlulah lakukan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perkara ini dapat untuk kita faham dengan lebih lanjut, dan kita meletakkan pengharapan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik, insya-Allah kita akan sambung selepas ini, dan kita akan membincangkan tentang bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis ini, dan nantikan insya-Allah. Nantikan selepas ini. Insya-Allah.
Nama saya Usamaluddin bin Muhammad Zaidi, merupakan mahasiswa daripada Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology ataupun lebih mudahnya dikenali sebagai UNIKIT MIT. Mengapa SNM ataupun rakan muda ini perlu diteruskan? Pertama, kerana rakan muda merupakan salah satu platform yang penting ya, untuk belia dan juga di antara belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga memberikan impak yang penuh kepada belia-belia di luar sana. Dan juga khususnya di peringkat IPT, kami sangat-sangat mengalu-alukan aktiviti-aktiviti daripada belia, daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada IPT-IPT di seluruh Malaysia. Antara program-program yang rapat dengan saya adalah pertama, Anugerah Rakan Muda, Anugerah Perdana Rakan Muda ataupun ARPM. Sebab kita tahu ARPM ni dia ada peringkat-peringkat dia daripada peringkat gangsa, peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan alhamdulillah setiap portfolio peringkat-peringkat ni sebenarnya banyak kenangan dan juga ceritanya. Macam daripada peringkat gangsa, kita nak kerja aktiviti macam mana, sampailah ke peringkat emas. Harapan saya untuk rakan muda, pertama, kita berharap bahawa rakan muda ini terus menerima idea-idea baru di luar sana, kerana kita nak pastikan rakan muda ini terus menjadi relevan dan juga menjadi salah satu platform yang baik untuk belia-belia ataupun siswa-siswi di luar sana melaksanakan aktiviti, menyertai program-program dan juga orang kata menjadi salah satu batu loncatan untuk siswa dan siswi kita mempelajari lagi banyak perkara dari segi aspek kepimpinan, kesukarelawanan, kebajikan dan juga pengurusan organisasi. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam episod kali ini dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hadis yang keempat iaitu dalam kitab Arba'in Nawawi yang mana seperti Al-Fadhil Ustaz ceritakan tadi itu berkaitan dengan qada dan qadar, proses kejadian manusia dan turut diceritakan dalam hadis ini adalah bagaimana sifat ataupun amalan yang dilakukan seperti ahli syurga tapi akhirnya dia membawa kepada ke neraka. Jadi untuk itu soalan yang pada kali ini adalah mungkin lebih spesifik tu bagaimana Ustaz untuk kita nak faham iaitu bagaimana seseorang itu dia mungkin kita tengok dia melakukan amalan seperti menjurus kepada ahli syurga yang mana akhirnya Allah Taala letakkan di dalam neraka. Ini mungkin okey Ustaz huraikan lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan amalan ini dan apa yang diceritakan oleh hadis. Ya. Dia ada disebut dalam hadis ni ya. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuh in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada ialah kategori hamba Allah SWT semasa dia hidup dia buat amalan-amalan yang menjurus kepada dia tu ahli syurga. Fayas hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Seolah-olahnya antara dia dengan syurga tu dah hampir dah dekat dah. Maksudnya berdasar kepada amalan-amalan zahir yang kita nampak tu macam dia menuju kepada ahli syurga. Fayas biku alaihi alkitab. Tetapi telah tertulis dalam kitab Luh Mahfuz fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia kesudahan dia yang kita panggil husnul khatimah ataupun suul khatimah, kesudahan tu sama ada baik atau buruk yang menyebabkan akhirnya dia masuk neraka Allah Subhanahu taala. Begitulah sebaliknya. Pada zahirnya dia melakukan amalan-amalan yang seolah dia ni akan berakhir dengan kemurkaan azab Allah SWT. Tetapi kerana di Luh Mahfuz telah tertulis dia akhirnya di saat-saat akhir maknanya dengan dia bertaubat, ada kesedaran daripada dia melakukan amalan-amalan yang akhirnya dia mendapat maghfirah, rahmat dan syurga daripada Allah Subhanahuwataala. Ertinya antara pengajaran besar yang kita boleh ambil daripada sini adalah antaranya, kita sebagai seorang mukmin kena sentiasa, kita sebut tadi, kena sentiasa husnuzan. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan, kita kena ambil dia sebagai hikmah
ia tersendiri daripada Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi, ajaban li amril mu'min. Kehidupan orang mukmin sebenarnya dia ada keajaiban ataupun keunikan yang tersendiri. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang berkait dengan urusan hidup dia, semua molek belaka. Semua khair belaka. Kalaulah apa yang berlaku dalam kehidupan dia, dia benda yang dia suka, ya, maka dia puji Allah SWT. Dia bersyukur di atas segala nikmat ketentuan daripada Allah. Kalau apa yang berlaku kepada dia, sesuatu yang dia tidak suka, yang dia tidak seronok, maknanya dia kena lebihkan tetap bersyukur, cuma ada unsur sabar. Sabar. Penawar sabar. Jadi itu juga baik untuk dia. Artinya orang mukmin ni, kehidupan dia semua sekali sebenarnya berkait dengan kebaikan. Yang pentingnya, dia yakin dengan qada dan qadar daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah supaya kita sesama Islam ni jangan cepat menghukum. Kerana perkara zahir. Sebab apa? Sebab kita sendiri, semua daripada kita, kita tidak tahu di mana nihayah kita, kesudahan kita. Adakah kesudahan kita ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Kita mungkin sekarang ni, kita sebagai seorang Muslim, insyaAllah kita sebagai seorang mukmin, kita melakukan amalan-amalan kebaikan, sama ada ibadat khusus, kita jaga solatnya, kita jaga puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, semua sekali kita buat kebajikan, kita dermanya, kita mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi adakah kita boleh yakin kesudahan kita adalah husnul khatimah? Tidak ada seorang pun yang Allah Ta'ala dah beri jaminan dalam pengetahuan dia, dia berakhir dengan husnul khatimah. Tidak ada. Itu dari satu sudut perlunya kepada kita sentiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Dalam masa sama, dia menuntut kepada kita jangan cepat menghukum sebagaimana kita sebut tadi. Sama ada hukum untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Adakah mampu kita menghukum kita ni dah terjamin syurga kerana kita sekarang ni melakukan amalan-amalan kebaikan, kerana kita berjuang, berjihad yang kita sebut di jalan Allah SWT, belum tentu juga. Begitu juga orang lain. Apabila kita tengok seseorang, mungkin yang tidak selari dengan kita, sama ada di sudut pandangan, sama ada di sudut pendekatan, hatta di sudut amalan-amalan zahir hak dia buat, kita tak boleh cepat menghukum. Bahkan kita sebagai doa, sebagai da'i, sepatutnya ada unsur kasih sayang, kesian belah. Sebagaimana biasa diceritakan kisah, kadang-kadang pendakwah ni dia agak tegas. Dia agak keras. Tegas dalam bida-bida tertentu mungkin. Tapi yang keras, yang ekstremis yang kita panggil ni, dia cepat menghukum. Pernah berlaku di zaman masa apa dia, antara ulama terkenal di Mesir, Fadilah Al-Sheikh Mutawalli Sha'rawi. Dia berdepan dengan anak muda yang kira nak mengkafirkan orang. Kira nak mengkufurkan orang. Kira nak merosakkan tempat-tempat maksiat. Baik. Sha'rawi tanya dia, orang yang berada dalam kelab malam yang penuh dengan hiburan yang melarakan, minum arak, berzina contohnya, kalau orang, apa hukum dia? Jadi dia kata orang tu maksiat, kafir, masuk neraka. Baik. Sha'rawi tanya dia, apa peranan utama syaitan? Jadi dia jawab, peranan utama syaitan adalah untuk memujuk manusia supaya bersama dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau macam tu, orang yang keras ni, yang mudah menghukum, mengkafirkan seseorang, maknanya dia juga syarikat sama dengan syaitan. Syaitan nak mengajak kepada neraka, dia juga mengkafirkan. Seolah nak ajak orang supaya masuk neraka. Sedangkan tujuan utama seorang da'i adalah dengan ilmu yang ada pada dia,
kefahaman yang ada pada dia, kelembutan hati dan jiwa yang ada pada dia sepatutnya, semua sekali makhluk Allah Ta'ala, dia kena ada unsur kasih dan sayang. Maknanya dia kena sedaya upaya. Macam mana kalau dia rasa berada di atas jalan yang benar, kalau boleh orang lain pun sama. Nak berada di atas jalan yang benar. Tapi hadis ni, dia menuntut kepada kita tentang kefahaman. Kefahaman yang jelas. Dari satu sudut, dia nak menuntut kepada kita sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Yang disebut taqwa. Supaya kita hidup atas dunia ni, sentiasa berhati-hati. Sebagaimana macam kita bawa kereta di jalan raya. Kita ni dah jaga sebaik mungkin dah. Tetapi kita tidak tahu macam mana kereta yang mari daripada hadapan. Yang mungkin mengantuk, mungkin lawan arus. Ertinya kita kena sentiasa berjaga-jaga. Ertinya kita yang kita rasa kita berada di atas jalan yang benar. Kita melakukan amalan kebajikan yang dituntut, yang diredha oleh Allah SWT. Tetapi kita masih tetap mengharapkan kesudahan itu adalah husnul khatimah. Jadi hadis ni nak menggambarkan kepada kita, zahir seseorang itu buat amalan-amalan kebaikan kadang-kadang, tetapi di akhir dia itu satunya berkait dengan ketentuan daripada Allah. Yang kedua, sebenarnya hati seorang manusia itu dia sentiasa berbolak-balik. Sebab itulah antara doa yang kita perlu doa adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati seseorang. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita ni di atas kebenaran, di atas ketaatan, di atas iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya amalan yang kita buat berterusan sampai ke akhirnya. Sebab itulah kita perlu ada doa husnul khatimah. Dan kita sentiasa mengharap diri kita dan juga orang lain supaya akhirnya berakhir dengan rahmat, maghfirah daripada Allah SWT. Qadha itu menuntut kita supaya sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan qadha dan qadar dan bagaimana sesuatu amalan itu yang kita lihat baik dan di akhirnya boleh jadi berlaku pada pandangan saya mungkin tergelincir sehingga menyebabkan menjurus kita ke pintu neraka Allah. Namun demikian, apa yang pasti adalah kita sentiasa mendoakan seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita mendapat husnul khatimah, iaitu penakhiran yang baik. Penakhiran yang baik ini adalah jika sudah pasti sebelum kepada penakhiran itu perlu dimulakan dengan perkara-perkara yang baik. Dan perkara-perkara yang baik inilah sentiasa diterapkan dalam diri kita dan kita tidak boleh untuk meletakkan ataupun menghukum orang macam yang Al-Fadhil Ustaz sebut disebabkan kerana berbeza dengan kita, berbeza dengan pembawakan kita, kita nak menyatakan bahawa mereka ini adalah sesat dan sebagainya. Itu perlu untuk kita berhati-hati dan tidak boleh untuk bermudah-mudahan bahkan mengkafirkan orang. Dan itu pun perkara yang ditegah oleh agama kita. Baik, insyaAllah kita berehat sebentar dan selepas ini kita akan sambung dengan pengajian masih lagi dalam pengajian hadis Arba'in Nawawi. Malaysia to be followed by Nigeria, please. Thank you, Chair. Your Excellencies and delegates, climate change poses significant health threats to the populations and unprecedented challenges to the healthcare system. The projected climate scenario in Malaysia for the year 2100 includes a rise of average annual surface temperature by 1.9 to 2.1 degrees centigrade, annual precipitations from 14% to 25%, and sea levels are projected to rise by about 0.7 meter. The Ministry of Health Malaysia's ambitions for climate and health includes building a climate resilient and low carbon health system to achieve carbon neutrality net zero by 2050, strengthening the health sector's preparedness and response to extreme weather events, enhance surveillance and early warning system.
conducting climate change and health vulnerability and adaptation assessments, VNAs, at the populations and or healthcare facility level. Developing a Health National Adaptation Plan, HNAP, which echoes the Malaysia National Adaptation Plan, MINAP. Minister of Health Malaysia acknowledges that healthcare facilities operations encompassing energy usage, waste generations, and resource consumptions contribute significantly to the overall carbon footprint. In alignment with the government of Malaysia's dedicated pursuit of a net zero country by 2050. Congratulations for the first half day. Thank you. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita dapat lagi bersama dengan program pengajian keadilan mengaji ini, dan kita masih membincangkan berkenaan dengan hadis 40, iaitu hadis yang keempat yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi, yang mana yang menceritakan tentang proses kejadian manusia, bagaimana rezeki, ajal, amalan dan sebagainya telah ditetapkan. Dan Al-Fadhi Ustaz juga telah menghuraikan kepada kita, iaitu kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT, dan kita seharusnya bersangka baik dan menerima dengan qada dan qadar. Dan demikian Ustaz, di slot yang terakhir ini, saya ingin bertanya secara lebih dekat dengan isu-isu yang berkaitan dengan isu semasa kita. Bagaimana kalaulah seseorang ini dia tak dapat menerima qada dan qadar ini Ustaz kan? Sebagai contoh, apabila dia masuk untuk dalam konteks politik misalnya, dia masuk pilihan raya, kemudian berlakunya di pihak A dan B ni, bila mana pihak A sudah menang dan pihak B ni, dia tidak dapat menerima kekalahan itu. Bahkan bila dia tak dapat menerima kekalahan itu, dia merancang pula untuk masuk pihak C, D dan E dan seterusnya ini bersama dengannya untuk menjatuhkan pihak A ini. Ini mungkin Ustaz boleh kupas sikit, sebab perkara ini terlalu diperkatakan sehingga di peringkat bawahan ini mempercayai bahawa boleh insya-Allah. Itu mungkin saya nak minta untuk Ustaz komen dan ulas sikit. Yalah, kalau contoh non muslim, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Contohnya dia rugi dalam perniagaan. Ya. Biasanya dia terjun bangunan. Dia bunuh dirilah. Kita orang Islam, apa saja yang berlaku, tetap kita yakin dengan qada qadarlah. Ketentuan daripada Allah. Dia menuntut kesabaran daripada kita. Setiap apa yang berlaku sebagaimana firman Allah, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Apa saja musibah, ujian yang kena kita, Allah Ta'ala dah tentu. Tentulah ada kebaikan. Termasuk dalam politik sebenarnya. Tentulah tujuan kita masuk politik ni, ada beberapa faktor penting. Yang pentingnya, keterlibatan kita dalam politik kerana kita rasa kita ada kemampuan. Kita ada tanggungjawab untuk macam mana nak uruskan aset negara ni dengan sebaik mungkin. Kemudian dia berkait dengan sistem bagi sesebuah negara. Kalau kita sistem demokrasi, mana antaranya pilihan raya, termasuk berparlimen 5 tahun sekali. Jadi apabila kita masuk, tentulah kita nak menang. Bagi kita yang ikut sistem demokrasi, dan kita sebagai seorang Muslim, dalam setiap perkara termasuk dalam politik pun, dia ada berkait dengan boleh tak boleh di sudut hukumnya. Jadi kita diberi ruang untuk bentang kepada rakyat, untuk menarik sokongan rakyat. Apa yang kita nak bawa, yang kita sebut manifesto lah biasanya. Apa yang kemudian apa dia, peraturan membenarkan. Jadi dengan kita ceramah, kita buat program, kita buat apa untuk menarik sokongan rakyat. Akhir sekali, mandat daripada rakyat tu kita kena hormat. Ini penting.
Dan akhirnya semua dia kembali kepada qada dan qadar. Allah SWT, ketentuan. Kita contohnya, dalam sistem demokrasi negara kita, kerajaan sebelum ni puluhan tahun memerintah. Setiap 5 tahun ada pilihan raya. Pembangkang setiap kali nak pilihan raya, tentulah dia mengharap dia akan menang. Tapi tak menang-menang. Tapi takdir Allah Ta'ala dalam pilihan raya 2018 kita kata, itu juga ketentuan daripada Allah. Tetapi ada sebab, musabab. Apabila majoriti rakyat Malaysia contohnya, nak cuba pengurusan yang baru, kerajaan yang baru, gabungan yang berlaku. Itu yang berlaku. Cuma apabila pada pandangan hamba lah, apabila berlaku perubahan pada 2018, akhir sekali rakyat nampak sebahagiannya tidak susah sangat nak nak melakukan perubahan itu. Ya. Dan apabila berlaku perubahan, kadang-kadang sebahagiannya agak tergesa-gesa supaya dibuat perubahan secara mendadak. Sedangkan kita belajar daripada hadis tadi pun, Allah Ta'ala cerita tentang proses. Dia bertahap. Nak boleh jadikan kita ni sempurna, dia melalui proses dulu. Dengan titisan air mani, dengan gompal darah yang tergantung. Kemudian bertukar kepada seketul daging. Kemudian berubah jadi makhluk yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan roh dia, tentukan rezeki apa sekali. Begitu juga kita. Perubahan yang kita nak lakukan sesebuah kerajaan pun dia memakan masa dan tahap. Yang pentingnya komitmen, amanah, tanggungjawab. Jadi dari satu sudut, apabila rakyat dah beri mandat, kemenangan itu sama ada melalui satu blok, satu parti ataupun melalui gabungan yang sebagaimana berlaku sekarang ni, kita yang menang sebenarnya bukan satu kemuliaan sebagaimana kita tahu. Itu satu tanggungjawab yang besar. Maknanya inilah peluang selepas kadang-kadang puluhan tahun kita berjuang. Kita sanggup habiskan masa, tenaga kita dengan ujian-ujian sebagaimana kita tahu. Akhirnya diberi peluang, inilah peluang terbaik. Sebenarnya bagi seorang Muslim, lagi besar tanggungjawab, lagi banyak pahala sebenarnya. Termasuk mana pahala yang berganda yang boleh bagi orang yang diberi peluang untuk urus sesebuah negeri dan sesebuah negara. Bagi yang kalah, sebaiknya kita kena terima lah. Kena terima sebab apa? Sebab kalau peribadi hamba, kalau kita tak boleh nak terima kekalahan, masih nak ikhtiar, jadi kadang-kadang satu kaibah. Satu kaibah. Sepatutnya kita orang Islam, kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Tidaklah apabila kita kalah, selama-lamanya kita kalah. Kemenangan itu hanya untuk satu penggal, 4 tahun, 5 tahun. Kalau sebelum ni kita boleh tunggu berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun, kemudian kita diberi peluang untuk menang, kenapa yang ni kita tak boleh nak tunggu? Hanya berbaki 3 ataupun 4 tahun. Artinya apabila kita kalah, kita kena terima hakikat kita kalah. Sama ada kalah kerana walaupun mungkin kita kerusi banyak, tetapi blok-blok yang bersama kita tidak cukup. Tak cukup untuk kita panggil apa dia, majoriti muda. Kalau negara kita 112. Nak bentuk jadi kerajaan. Artinya walaupun kita kalah, sebenarnya kita tetap mempunyai peranan. Kalau kita betul-betul ahli politik yang ada jiwa untuk berkhidmat, rasa tanggungjawab, sepatutnya kerajaan sekarang ni dia buat yang baik, kita kena sokong. Walaupun kebaikan yang dibuat tu bukan daripada kita, tapi kalau kita seorang yang betul-betul berjiwa besar, yang terlibat dalam politik, mesti berjiwa besar, kita kena beri sokongan dan beri pandangan-pandangan macam mana untuk mengukuhkan lagi kebaikan tersebut. Dan yang kedua, kalaulah kita yakin kerajaan sekarang ni buat perkara yang tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan negara, bukan kita menghukum, bukan kita mengkafir, tetapi kita tunjuk solusi dia. Sepatutnya apa alternatif dia? Yang terbaik contohnya. Itu yang kita rasa ada kaitan dengan hikmah pengajian tajuk kita berkait dengan qada dan qadar. Kemenangan juga akhirnya dia kait dengan qada dan qadar. Kekalahan juga ada kait dengan qada dan qadar. Dua-dua sama ada menang atau kalah, dia berkait dengan hikmah
yang perlu kita faham. Baik. Itu pandangan hamba lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan yang cukup tuntas untuk kita faham bagaimana konsep qada dan qadar ini. Dan yang pasti adalah untuk kita menerima sesuatu perkara ini perlulah kita berlapang dada dan tidak patut untuk kita merancang seperti dalam konteks politik yang mana kita berada dalam kategori berparlimen, demokrasi berparlimen. Dalam tempoh 5 tahun mungkin kita boleh bersabar sekejap, kemudian kita masuk balik pilihan raya jika ditakdirkan oleh Allah SWT menang pihak sebelah sana untuk nak memerintah, kita tidak ada masalah. Dan apa yang pasti, perkara yang baik yang dibawa oleh kerajaan seharusnya didokong oleh semua pihak, yang mana perkara ini adalah tidak patut untuk kita memberi gelaran yang buruk, menolak 100% dan sebagainya. Jadi sikap-sikap sebegini pada saya itu adalah bukan satu sikap seorang mukmin yang baik. Jadi seorang mukmin yang baik ini perlulah menjadi contoh kepada mukmin-mukmin yang lain, dan kita patut mendukung perkara yang baik itu. Dan untuk itu, kita sudah berada di sesi yang terakhir ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kita akan mengupas hadis Arba'in Nawawi yang kelima pada episod yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you.